Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kita peluang untuk bersama-sama di dalam pengajian secara online ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkat perjuangan baginda lah hari ini kita mendapat nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Baik, melengahkan masa, kita akan hari ini kita akan belajar. Kita bukan akan belajar, kita akan ulang kaji balik saja. Ustaz buat video balik untuk kamu ingat balik mengenai darab dan juga sifir. Okey, cara sebenar untuk menjawab soalan darab adalah kita dengan menggunakan sifir sebenarnya. Okey, maksudnya kita kena ingat sifir. Itu cara yang sebenarnya. Cara yang kotak yang ustaz buat selama-lama ni, itu adalah cara membantu sekiranya kita tidak ingat sifir. Okey, maknanya soalan tu diberi. Okey, ustaz kita bagi soalan dulu lah. Katakan 5 kali 2. Okey. Katakan soalan 5 kali 2. Kita tengok, alamak, tak ingat lah. Kalau ingat, okey, mula-mula kita ingat. Okey, jawapan dia sekian. Ustaz tak nak bagi tahu jawapan lah. Okay, jawab, kita pun tulislah jawapan sini. Oh, jawapan dia tulis sini. Okey, tulis. Itu kalau kita ingat. Sebab kita dah ingat sifir. Tapi kalau kita tak ingat sifir, macam mana? Kalau kita tak ingat sifir, macam mana? Bila kita tak ingat sifir, itulah ustaz buat cara alternatif adalah kita menggunakan kotak. Bila kita nak menggunakan kotak, macam ustaz sebut, kita kulai sikit lah kotak ni. Macam mana kita nak guna kotak? Kotak mesti dipilih antara nombor 5 ataupun nombor 2. Nombor 5 ataupun nombor 2. Kita nak pilih nombor mana? Kalau kita pilih mula-mula nombor 2, maksudnya kita kena buat 2 kotak. Kita boleh pilih nak buat 5 kotak ataupun 2 kotak. Okay, yang paling senang, tak payah lukis banyak-banyak. Kita tulis je lah 2 kotak. Kita lukis je lah 2 kotak. Okey, kotak yang pertama. Sebab kita ambil yang ni kan. Jadi kita buat 2 kotak. Okey, selesai. Lepas tu yang kedua, oleh kerana kita dah tulis ya, kita dah buat 2 kotak, jadi nombor 5 ini kita letak dalam setiap kotak. Jadi tambah je lah. 5 tambah 5 jawapannya adalah 10. Ini cara untuk orang yang tak ingat sifir. Tapi kalau ingat sifir, tak payah buat kotak. Tolong jangan buat kotak. Ustaz sangat-sangat, itulah, sangat-sangat tak suka lah siapa-siapa buat kotak kalau dia ingat sifir. Buat apa? Contohnya 5 kali 2 dia tahu, jawapannya 10. Senang je ni, 10. Tulis je lah 10, tak payah buat kotak, okey? Sangat penting. Sebab apa? Sebab kita nak latih minda kita ingat. Oh, 5 kali 2, 10. Bila kita buat latihan banyak, jadi kita jangan ingat lah. Ni kalau kita buat kotak, tak boleh juga. Jadi kotak ini adalah soalan yang susah-susah lah. Contoh dia. Katakan ustaz bagi soalan yang agak sedikit mencabar. Katakan 9 kali 4. Alamak, kamu rupanya kita ingat kamulah, kamu hafal hanya sifir 2 dan 3 saja. Sifir 4 belum hafal lagi. Contoh. Jadi kita, alamak, macam mana nak selesaikan benda ni eh? Jadi macam inilah cara soalan-soalan ini. Bila keluar soalan-soalan macam ini, maka apa yang kita kena buat adalah kita boleh buat kotak. Kalau tak ingat sifir. Tapi kalau ingat sifir 4, tulis je lah jawapan dia. Alam 9 darab 4. Jawapan dia macam tu. Macam ustaz ingatlah, kamu tu kena buat kotak. Jadi macam mana, pertama dia adalah kita buat kotak. Kita tengok nombor mana kita nak buat kotak. Nombor 9 kotak ke nak buat 4 kotak. Jadi kita buat 4 kotak lah, lebih senang. Ni buat 9 kotak boleh tahan, tak muat tempat ni. Jadi kena buat 4. Okey, 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Jadi setiap kotak kena tulis nombor apa? Nombor 9 lah, sebab kita dah pilih nombor 4 tadi. Jadi kita pilih nombor 9 lah pula untuk tulis di dalam setiap dalam setiap kotak ni ada 9 biji guli, contohlah. Jadi kita tambah semua. Okey, tambah. 9 tambah 9 berapa? Nombor payah-payah sikit kan. Jadi kena tulis lah. 9 tambah 9 berapa? 9 tambah 9 kita ingat 18. Okey, lagi 18. 18 tambah 9 pula. Tambah yang ni pula. Tambah yang tu. Berapa? 18 tambah 9. 18 tambah 9. 18 tambah 9. 27. Jadi 27 pula. 27 tambah 9. Ni tambah 9 pula.
Kita kira lah nak bentuk lazim ke, nak nak kira dengan lady ke, macam mana, itu terpulang. Tapi itu cara tambah biasa, senang je lah. 27 tambah 9, 30 e. Nah, jadi jawapan dia 30 e. Jadi kena tulis lah macam ni. Kalau nombor-nombor banyak kan, nombor-nombor banyak ni kamu kena tulis kat sini, kat bawah dia ni. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 9, 27. Kan? 27 tambah 9 lagi, 36. Tu dia jawapan dia je lah. Ha, macam tu. Sebab apa? Sebab takutkan kira pula salah. Ha, jadi susah. Jadi kita cuba buat macam tu. Jadi jawapannya betul 36. Tapi kalau dah ingat, tulis je lah. Ha, itu sahaja. Jadi jadi ustaz harap semua faham konsep darab dan juga konsep sifir ini. Sifir macam biasa ustaz dah terangkan dalam video yang sebelum ini. Kalau tak faham, boleh buka balik video-video lama. Itu video ada scroll kat atas je dalam Telegram tu. Video yang sebelum ni itu mengenai ustaz terangkan macam mana kita nak buat sifir. Kan? Macam mana kita nak buat sifir, kita kena tambah. Okey, sifir 2, 1 kali 2, 2. Mesti kena buat sifir nanti ustaz akan, bila masuk bahagi nanti ustaz akan buat syarat, mesti kena buat sifir. Nak selesaikan bahagi ni kena buat sifir kat sebelah tu. Itu cara dia. Baik, jadi setakat itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz doakan semua murid mahir darab ini, tolong mahir, tolong hafal sifir, tolong. Ustaz minta sangat. Lagi yang tak hafal sifir, lagi tu darab akan jadi susah. Darab akan jadi susah sebab tak hafal sifir. Jadi setakat itu sahaja.